Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saya sangat berharap bahwa kegiatan-kegiatan ini merupakan kegiatan sosial kapital, kesalehan sosial kita, agar Universitas Gaspol tidak hanya sekedar terus-menerus meningkatkan mutu pendidikannya saja, tetapi di samping mutu kita teruskan, kita tingkatkan terus-menerus, tetapi kesalehan sosial, kedermawanan sosial, dan tanggung jawab sosial kita terus-menerus kita lakukan. Ibaratnya, ya bekerja keras, tetapi juga berbaik-baik dengan sesama, dengan tetangga, dengan kiri kanannya, dan baik juga dengan Sang Khalik, Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya yakin apalagi di sekolah pasca sarjana, di mana Pak Dikanya adalah Ustadz Sutarno, sehingga dia akan mengkombinasikan antara spirit hidup yang baik, bekerja seperti seolah-olah selamanya, dan beribadah seolah-olah akan meninggal atau mati besok pagi. Saya ucapkan terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung, Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan WNS, Medical Center, KSN, dan PMI Surakarta. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan limpahan yang banyak, yang luar biasa atas keikhlasan Bapak-Ibu, para pendonor, dan Bapak-Ibu yang menyelenggarakan acara pada pagi hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya bacakan pantun untuk Bapak Ibu dulu ya. Ini kalau dilihat, direnungkan kira-kira benar ya nanti. Terlihat muda yang suka humor, dalam berbicara tidak pernah mencela. Berbahagialah orang-orang yang suka berdonor, terpelihara kesehatan juga berpahala. Ini karena sekolah sudah buka, saya carikan yang sekolah buka. Udara pagi terasa cerah. Anak-anak berjalan ke sekolah. Sehatlah selalu pendonor darah. Semua keikhlasan akan dibalas oleh Allah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf pada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Donor darah dalam rangka Dies Natalis Universitas 11 Maret, dalam rangka Dies Natalis yang ke-46 Universitas 11 Maret yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu 11 Mei tahun 2022 di Sekolah Pasca Sarjana, secara resmi kami nyatakan dibuka. Boleh tepuk tangannya Pak Ihangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat, Bapak masih berada di tempat. Kami juga mengundang untuk tamu.